Dengan tak semena-mena, pembantunya Juraimi menetak kepala Mazlan sehingga putus dengan menggunakan sebilah kapak. Tidak dinafikan bahawa kes ini adalah antara paling popular serta dikatakan perbicaraan yang menyeramkan berlaku pada tahun 1993. Mona Fendi pernah menjadi penyanyi pop sebelum ini dan memutuskan untuk menjadi seorang perawat alternatif. Kerjayanya sebagai perawat alternatif mula berkembang dan dibantu suaminya Muhammad Effendi serta seorang pembantu Juraimi Hussein. Pada tahun 1993, seorang ahli politik dari Pahang, Mazlan Idris telah berjumpa Mona Fendi untuk mendapatkan khidmatnya. Tujuan Mazlan Idris berjumpa Mona Fendi kerana mahu lebih berjaya dalam dunia politik. Mona bersetuju membantunya dan memberinya rantai yang dikatakan dimiliki oleh bekas Presiden Indonesia, Sukarno. Mona mendakwa tangkal itu boleh membuatkan Mazlan digeroni dan kebal. Sebagai balasan, Mona meminta bayaran sebanyak RM2.5 juta. Terpedaya dengan kuasa yang diberikan oleh tangkal itu, Mazlan bersetuju dan membayar RM500,000. Mazlan juga memberi kepada Mona dan suaminya 10 hak milik tanah untuk menampung baki RM2 juta lagi. Kemudian, Mona membuat temu janji bersama Mazlan untuk menjalankan upacara pembersihan di rumahnya. Apabila Mazlan sampai, Mona menyuruhnya untuk baring di atas lantai. Mona terus menaburkan bunga serta menyuruh Mazlan untuk menutupkan matanya serta menunggu wang jatuh dari langit. Dengan tak semena-mena, pembantunya Juraimi menetak kepala Mazlan sehingga putus dengan menggunakan sebilah kapak. Mayat Mazlan kemudian dikerat kepada 18 bahagian. Sebahagian kulitnya disiatkan dan mayatnya ditanam di sebuah bilik stor berhampiran rumah mereka. Sungguh kejam sekali cara pembunuhan ini dilakukan. Kehilangan Mazlan yang ketika itu merupakan anggota Dewan Undangan Negeri Pahang pada mulanya tidak menimbulkan syak wasangka. Namun begitu, apabila beliau gagal dihubungi oleh ahli keluarga lebih seminggu, pihak polis mula melakukan siasatan. Pihak polis pada mulanya menahan Juraimi kerana dia disyaki merupakan seorang penagih dadah. Penahanan Juraimi kemudiannya membawa kepada penemuan ngeri bahagian tubuh Mazlan yang dikorek keluar dari bawah lantai simen di dalam bilik stor berdekatan sebuah kediaman tidak bernombor di Kampung Peruas Hulu Dong di daerah Raub, Pahang. Juraimi memberitahu yang pasangan bomoh itu telah merancang pembunuhan tersebut sebulan sebelumnya. Juraimi diberikan arahan termasuklah mengasah kapak bagi memancung kepala Mazlan dan menggali lubang besar beberapa hari sebelum episod tragik ini berlaku. Difahamkan, Effendi dan Mona juga turut mengasah sebilah pisau yang digunakan bagi memotong tubuh Mazlan kepada 18 bahagian. Motif utama pembunuhan ini adalah tidak lain tidak bukan ialah kerana wang. Beberapa jam sebelum Mazlan diperlakukan sedemikian rupa, pasangan itu memujuknya untuk mengeluarkan wang tunai hampir RM300,000 di beberapa buah bank dengan alasan mereka boleh menggandakan jumlah tersebut sebaik sahaja Mazlan menjalani upacara mandi bunga. Ketika itu, Mazlan yang berusia 49 tahun sedang bertanding bagi jawatan ketua bahagian UMNO. Pihak pendakwa bagaimanapun berhujah bahawa Mazlan mengeluarkan sejumlah wang yang banyak bukan bertujuan untuk memberikannya kepada para penyokong tetapi kerana dia termakan tipu helah wang buat wang pasangan itu. Juraimi mendakwa cuma diberikan upah sebanyak RM180 bagi menanam tubuh Mazlan. Effendi dan Mona pula dikatakan bergegas ke Kuala Lumpur dan bermalam di sebuah hotel selepas riwayat Mazlan tamat. Kira-kira 8 jam selepas pembunuhan itu, Effendi dan Mona menggunakan wang Mazlan untuk membeli belah. Pada jam 7.30 pagi keesokan harinya, mereka sudah tercongak di depan bilik pameran kereta yang terletak di Melaka untuk membeli sebuah kereta mewah iaitu Mercedes-Benz 280 meskipun kedai itu belum dibuka. Mereka dipercayai membelanjakan lebih RM160,000 wang milik Mazlan untuk membeli kereta, telefon bimbit dan juga barang kemas sehari sahaja selepas pembunuhan itu berlaku. Pepatah Melayu ada mengatakan bahawa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Begitulah yang terjadi dalam kes ini di mana Effendi dan Mona akhirnya berjaya ditahan pihak polis. Sepanjang perbicaraan di mahkamah, orang ramai terganggu dengan Mona Fendi yang mengenakan pakaian yang bergaya dan sambil tersenyum seperti tiada apa yang berlaku. Akhirnya, pasangan bomoh Maznah Ismail atau Mona Fendi 46 tahun, suaminya Muhammad Effendi Abdul Rahman 45 tahun dan pembantu mereka Juraimi Hussein
32 tahun didapati terbabit dan disabitkan kesalahan membunuh Mazlan pada 9 Februari tahun 1995 di Mahkamah Tinggi Temerloh. Mereka dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada 2 November 2001. Bermacam-macam versi cerita tentang Mona Fendi yang diperkatakan oleh masyarakat kita. Ada yang mendakwa dia tersenyum lebar sewaktu menuju ke tali gantung. Tidak kurang juga, ada yang mengatakan bahawa dia sering menghilangkan diri pada waktu malam dengan menggunakan ilmu hitamnya untuk keluar dari sel. Hakikatnya, tiada siapa yang tahu sama ada cerita itu benar atau rekaan semata-mata. Mona dan Effendi telah disemadikan di tanah perkuburan ahli-ahli kariah Masjid Kajang di Kampung Sungai Kantan, Kajang. Manakala Juraimi pula telah dikebumikan di kampungnya, Kampung Teluk Gong, Pelabuhan Kelang, Selangor. Nak menang giveaway RM250? Mudah sahaja. Pastikan anda like video ini, share dan subscribe channel Encik Kidal. Admin akan memilih pemenang secara rawak mengikut share paling banyak. Pemenang akan diumumkan 15 Mei 2020. Sekian, terima kasih.